Jadi kemarin tuh teman Kika Kiki yang ya, yang di video yang tadi sebelumnya sama gitu, gitu ya. Itu tuh oke, jadi tadi mati kameranya. Jadi gimana? Lanjut lagi yang tadi anak kecil. Jadi ulangin ya, nanti dari tengah. Iya, ya. Jadi pas itu Kiki cerita lagi kan pas yang pas Obet bikin channel yang kemarin. Pas beberapa hari kemudian, ya mungkin nunjukin mungkin ya orang yang ya, benar. Nunjukin mungkin sering pada kita pada cerita, jadi mungkin dia pengen nunjukin oh iya benar-benar ada gitu di sini. Si Kiki nggak sengaja ya itu nemuin anak kecil itu. Oke, jadi nggak tahu mau ngapain malam, yang jelas ya malam si Kiki keluar melihat sebelah pojok kan kalau di kita malam itu kan agak-agak buram itu lampunya ya, kan agak-agak buram, nggak terlalu terang gitu, kayak di kamar gitu. Iya, nggak terlalu terang. Pas itu dia melihat di pojok ada anak kecil gitu kan. Dia terus langsung melihat Kiki langsung lari anaknya. Pas itu pagi dia langsung cerita, pagi bener nggak ya saya melihat anak kecil gitu kan, ada masa di mana itu sebelah pojok. Langsung pas dilihat langsung lari anaknya. Pikir-pikir kan lantai 5 kan nggak ada namanya anak-anak, perempuan apalagi kan nggak ada, paling juga teman-teman kalau misalnya ini udah kenal muka-mukanya anak-anak asrama sini kan, gitu. Jadinya nggak ada anak kecil gitu kan? Jadinya nggak ada anak kecil dan kalau misalkan masa orang malam pakai heel nggak mungkin kan, paling sendal jepit gitu kan, suaranya itu keras lagi. Nggak mungkin secara ini dua lantai dari lantai 5 ke lantai 3 langsung ada suara bunyi yang bersamaan. Oh itu samaan itu? Iya, jadi tadinya di lantai 5 gitu. Pindah-pindah ya. Di tapi saya ngerasa maksudnya ada yang cerita gitu kan dari lantai 5 ada suara kayak pakai sepatu gitu itu, terus besoknya pas makan ada yang cerita hal yang sama gitu, ada yang suara blub-blub gitu, suara orang kayak orang lari gitu. Ya enggak tahu juga namanya kita di sini kan enggak tahu ada apa dan ada bagaimana ya. Tapi yang tadi diceritain ada hubungannya ya gak sama ini? Ini tadi kamera mati kan? Ada yang mati ya? Enggak. Eh tadi ada yang mati. Wah ada yang mati itu? Gokil. Iya lah, orang tiba-tiba lu pikir. Mau ngapain ya? Enggak sih mau cerita aja sebenarnya. Oh ya. Enggak masalah ya. Itu, Angga juga merinding aja. Iya, pada merinding ngerasain bener. Mas Andi anaknya di situ? Oh, pantesan kok anaknya atau gimana? Nah, anaknya juga mungkin belum tahu. Mungkin warga yang apa ya? Iya. Kalau misalkan di kita, kalau misalkan ini kalau misalkan ini kayak orang kecelakaan arwah gentayangan lah, kata-kata ininya mungkin kalau misalnya itu ya mungkin kayak gitu. Enggak, dia baru ngomong dia tuh kesesat di hutan, dia bilang. Dia masih nyari-nyari teman, soalnya dia sendirian. Terus dia tuh jatuh kayaknya mungkin sampai nggak sadar gitu. Saya sih liatnya dia naik ke bukit gitu, dia tuh ngejar-ngejar apa gitu ya, orang namanya anak kecil main. Itu dia tadi ngomong saya tuh gini ya. Tapi nggak ganggu kan? Sih cuma dia cuma main. Yang anak kecil itu katanya ngapain sih matiin lampu atau TV katanya gitu di kamarnya siapa sih si 407 putri bukan ya? Bukan sih, putri di lantai 3 dong. Ya itu pernah ada yang matiin gitu. Iya, sering gitu di putri.
Itu gimana katanya? Kok kalau yang namanya anak kecil kan yang suka main kan suka ngotak-ngotak ini itu ya wajar aja. Hmm. Anak kecil kan suka kayak gitu. Oke. Berhentinya. Enggak berhenti sih merindingnya. Gitu. Ya lagi ngeliatin gitu. Seneng kayaknya ngeliatin gitu. Tapi itu yang banyak ini, temennya. Yang ini yang cantik itu. Hmm. Ada. Aduh kakek kok ini yang paling banyak sekali. Iya. Kadang kalau apa ya? Sebenarnya setiap manusia itu punya dia itu punya penjaga masing-masing kan tergantung gitu. Iya. Tergantung kitanya si penjaganya itu kita perkuat apa enggak gitu loh, kayak dengan salat, ya baca wirid apa segala macam. Yang insyaallah itu penjaga kita gitu kan. Dan alhamdulillahnya kan emang almarhum ibu saya udah gak ada. Nah, beliau jagain saya itu almarhum ibu saya dan gua almarhum ibu saya selalu di sini. Makanya kalau saya emang ada, beliau juga ada, yang ada di sini juga ada gitu kan. Dan alhamdulillahnya selama di sini ini kamar itu yang enggak pernah dia ganggu. Paling cuma gitu. Kalau saya emang dia mau kesini, dia pasti ngomong gitu. Mau lewat sepanjang. Soalnya ya alhamdulillah ibu saya di sini gitu loh. Dia ikut. Serem banget. Senyum tuh lagi. Ini sebelah kanan merindingnya gak hilang ya. Tadi kan kita lagi ngomong. Ini lemes banget. Kiri ya, lagi kita sebelah kiri. Aku di kanan aku ini loh lemes banget. Iya di sini emang di sini. Lemes banget. Tadi ini punggung saya panas banget loh. Gak dikasih sama gue. Ini punggung saya sama. Punggung aku juga panas. Aku pinggangnya. Nah, encok. Encok. Terus, lagi ya? Ada aku. Apa? Gimana? Itu sebelum ada videonya sih, sebelum ada video yang pertama. Yang kemarin? Iya. Itu tumben banget mau matiin lampu. Itu sekitar jam 2 mungkin ya. Ada duduk hitam di dekat jendela. Siap. Di dekat jendela. Di dalam, tapi di dekat jendela. Iya. Bocok. Duduk di situ itu kaget ini mungkin karena nggak matiin lampu gitu. Itu sebelum kita atau belum bikin eksperimen itu kaget langsung wah ini apa nih nggak mungkin kan aku kan biasa itu apa boneka Doraemon tuh suka jatuh tapi ya nggak mungkin ya ke situ ya mikirnya kayak gitu loh kok bisa ada itu kayak gitu keranjang cucian juga kebetulan lagi di dalam lemari biasanya taruh di situ. Itu kok ada kayak siang, gitu siang malam jam 2 itu jam 2 kenapa selalu jam 2? Iya gue juga gak paham aku langsung nyalain lampu semua habis itu gak bisa tidur lagi lemes gak enak mungkin sampai tersenyum gimana sih biar ini cepet gini gimana sih biar gak mengganggu ini aja wejangan enggak? Gimana? Ya. Iya. Kalau saya sih enggak bisa ngasih wejangan. Ya maksudnya bukan wejangan nyari tips dia. Jangan ya gimana nih? Saran saran. Ada baisu. Ada baisu. Oh gayo, oh gayo. Iya iya. Gimana tuh ada saran enggak kita buat biar kita enggak asa diganggu, enggak sih cuman panas banget kan. Ya. Emang keganggu juga gitu kan. Ngerasa keganggu sebenarnya sih. Cuma apa ya? Ya istilahnya kan kita punya Tuhan masing-masing kan sering-sering berdoa aja gitu kan. Ya sering istighfar, sering sholawatan intinya itu aja. Terus juga toh istilahnya kita juga nggak ngeganggu gitu kan. Istilahnya juga dia nggak bakal ngeganggu. Dalam hati aja minta perlindungan sama Allah kan. Tolong lindungi saya dari apapun gitu kan. Jangan saya lihatkan dengan apapun yang tidak ingin saya lihat gitu aja bilang. Ntar juga itu bakal ngerespon ke otak kita sendiri kok insya Allah gitu kan ke otak iman kita juga seperti apa juga insya Allah gitu. Ya gitu aja sih misalnya ya walaupun mereka juga ada tapi kan mereka bisa lihat kita tapi kita gak bisa lihat mereka gitu kan intinya ya mintalah sama Tuhan jangan sampai saya diperlihatkan dengan apa-apa yang tidak ingin saya lihat gitu aja udah. Amin. Makanya kalau misalnya emang takut ya udah sebenarnya takut gitu kan cuma saya sih cuma bilang kamu kalau saya mau pengen memperlihatkan diri kamu jangan apa jangan bentuk yang jeleknya gitu. Bentuk yang cantik aja bilang gitu kan iya makanya kan alhamdulillah dia ngasih tahu saya wujudnya dia cantik walaupun aslinya pun saya tahu dia tapi dia sih nggak ngasih tahu muka cuma dia ngasih tahu belakangnya aja karena saya nggak mau lihat mukanya dia
pasti serem gitu kan. Makanya saya bilang sama dia, jangan pernah nunjukin muka rusakmu seperti apa, jangan. Saya takut, saya bilang gitu. Terlihatkan dengan Iya, muka aslinya pas saat itu yang cantik gitu, ya, pas saat yang baik gitu ya. Tapi ya bilang dia juga nggak tahu, ya itu saya dulu. Buat dia pas waktu itu kan dia di samping saya bilang, nah itu saya dulu. Oh iya, cantik ya. Iya. Terus ternyata tadi yang ini tuh bentuk. Tapi nggak ada orang ya? Iya nggak ada orang. Iya itu kan. Kamar kamar tujuh itu kan posisinya itu di sini cuma jauh-jauh kan. Iya. Tapi pas barusan pas ketuk langsung aku buka nggak ada orang. Nggak ada. Paling cuma ada imam. Di sini kan pada nggak ada di semua. Di paling pojok kan. Iya, imam pojok. Kanan kosong. Pagi. Pagi jauh lu suasana. Sudah lah biar. Mungkin ke pengen ikutan. Jangan lupa. Kalau misalnya mau lihat ke luar boleh. Enggak usah lah, aku enggak ikut ke itu. Mungkin nanti di mati boleh. Ntar kita survei ke tempat aslinya dia di mana. Kita tutup. Tapi enggak ganggu kan? Enggak. Kalau misalnya mau tahu. Oke, mungkin itu aja di video kita kali ini. Jadi intinya kalau kita menjaga iman kita sendiri, kita gak akan diganggu gitu kan ya. Iya, insya Allah. Ya, mata. Oke. Iya, lalu